Bangsat target gua. Iya, Bapak. Informasi ya dari Kapolsek, dari warga, aduan laporan dari warga, ada vendor dari salah satu First Media ya Bang ya, First Media mau nanam tiang rencana mereka paksa gali pakai semacam besi karena dipaksa dipantek terkenalah kabel PLN kurang lebih begitu. Dan si pekerjanya juga saya dengar informasi terakhir dari warga setempat di sini luka bakar juga, luka bakar parah juga katanya. Ada berapa yang kena luka bakar, Pak? Yang luka bakar satu dari pekerja, dari si vendor, dan dua dengar informasi di sini anak-anak, anak kecil dua orang. Kami sampaikan atas kejadian tadi siang jam 12.30 ada dari PT Mitra Jaringan Prima melakukan penggalian untuk tiang optik, tiba-tiba terjadi begitu kedalaman 10 cm itu terjadi ledakan di apa, berarti mengenai kabel listrik yang ada di bawah, padahal kabel listrik itu kurang lebih sekitar 15 cm ke bawah. Gitu. Jadi begitu terjadi ledakan, dua orang ini terkena cepretan api dari ledakan tadi. Akhirnya yang bersangkutan, korban tadi dua orang itu dibawa ke rumah sakit apa? Ke rumah sakit Kebun Bawang. Luka bakarnya berapa? Luka bakar itu diperkirakan 40%.